Yeah.
Guru, ayo kita ke tempat yang teduh. Iya. Dari manapun ilmu itu datang, kalau menambah kehebatan, itu baik. Sebab untuk keberhasilan kita menghancurkan Demak, kita memerlukan ilmu kanuragan yang cukup mumpuni. Asal perempuan cucu Danapati itu tidak membuat kamu lupa daratan. Saya malah tersiksa, Guru. Cucu Danapati itu seperti raseksi. Saya tidak punya daya untuk membebaskan diri. Yang penting, kamu bisa mewarisi ilmu gonggo milik si kunyuk itu. Tapi kelihatannya, tidak semua ilmunya diwariskan kepada saya. Cucunya yang menjadi istri saya mengatakan bahwa Kidanapati memiliki kitab ilmu gonggo yang dia simpan di salah satu gua. Terus, apa rencanamu? Saya sudah tidak betah di penjara seperti itu, Guru. Saya ingin mencari racun untuk membunuh Danapati. Kemudian saya akan mencuri kitab pusakanya. Saya kenal seorang ahli racun. Dia bisa membuat racun yang melemahkan seluruh saraf. Sehingga orang yang menelan racun itu bisa seperti mayat hidup. Katanya cuma sebentar, Eyang. Kakang Bondan mau menyelesaikan persoalan dia dengan seseorang yang telah membunuh adik perempuannya. Mudah-mudahan dia sudah mampu menggunakan ilmuku dengan baik. Kamu benar-benar mencintainya, Dok? Dia sangat menyayangi saya, Eyang. Syukur. Syukurlah. Tapi kalau menurut orang tua, segala sesuatunya itu jangan berlebih-lebihan. Maksud Eyang? Kalau kamu membenci seseorang, janganlah kamu membencinya secara berlebih-lebihan. Begitu pula kalau kamu mencintai seseorang. Karena belum tentu orang yang kamu benci itu, Ndok, seluruh hatinya jahat. Hah? Demikian pula, orang yang kamu cintai itu belum tentu dia tidak...